Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jerak-jerak lagi di aplikasi Emotion pakai lagu Rizky Ada Berondong Tua yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Emotionnya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio, kalian pilih aja audionya. Terus kita tandain beatnya di detik 8.06 dan di detik 10.06. Nah, untuk beat lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua, terus kita ke yang awal. Di sini kita tambahin fotonya, klik tambah, pilih media, kalian pilih aja fotonya. Kita pangkas sampai detik 10.06, klik yang ini. Oke, terus kita ke efek, klik tambahkan efek. Tambahin efek ubin atau teles di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Setelah itu kita tambahin efek fade in atau out di opacity atau visibility. Yang out kita ubah jadi 0.0 dan yang in kita ubah jadi 1.20. Terus kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita ubah jadi 90 derajat. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0.50. Dan yang magnitude ini kita ubah jadi 20. Terus kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 0.40. Dan yang sudut 1 kita ubah jadi -1.5. Yang sudut 2 kita ubah jadi 1.5. Terus kita tambahin efek guncang otomatis di move atau transform. Pilih yang transisi keluar. Terus yang keyframe ini kita geser aja, kita klik aja keyframe-nya. Terus geser ke detik 9.05. Di sini kita ubah aja. Kita ubah jadi 310. Ketengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 2. Kita tarik, atur aja kayak gini. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 5.00. Setelah itu kita tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Terus di detik 8.06 ini kita tambahin teks, klik tambah, pilih teks. Sini kita ketik aja teksnya. Terus kita ketengahin, klik yang ini. Pilih font, klik yang ini. Di sini aku pakai font Braille Notes. Dan yang ukurannya kita ubah jadi 32 PT. Terus yang hijau ini kita geser aja. Setelah itu yang warna kita ubah jadi warna putih. Kalau udah klik centang. Kita pangkas sampai detik 10.06, klik yang ini. Terus ke move and transform, kita geser aja. Kita pasin di sini. Terus kita tambahin keyframe di awal sama di tengah di detik 9.07 dan di akhir. Yang di awal ini kita geser ke bawah sampai teksnya nggak kelihatan. Ketengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 3. Tarik atur aja kayak gini. Terus di sini kita tambahin kurva yang nomor 2. Kita tarik atur aja kayak gini.
yang di sini juga yang di detik 10.06 ini kita geser ke bawah sampai teksnya nggak kelihatan. Kalau udah kita ke efek, klik tambahkan efek, tambahan efek lengkungan gelombang di distorsi atau warp, pilih pengaturan standar. Yang tahap kita tambahin keyframe di awal di detik 8.06, di akhir di detik 10.06 kita ubah jadi 1.55. Yang jarak kita ubah jadi 16.0. Terus yang magnitude ini kita ubah jadi 0.2. Kalau udah kita ke border and bayangan, pilihan nomor 3, aktifin bayangan. Yang bayangan ini yang warnanya kita ubah aja. Klik di sini. Kita ubah jadi warna biru atau terserah kalian. Kalau udah di detik 10.06 ini kita tambahin foto lagi. Klik tambah, pilih media, kita pilih aja fotonya. Terus kita pangkas sampai detik 14.04, klik yang ini. Ke move and transform, pilih nomor 3, tambahin keyframe di awal. Di detik 10.27 kita zoom sampai 1300-an. Ke tengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 2. Tarik atur aja kayak gini. Terus tambahin keyframe di detik 13.20. Di detik 14.04 kita mundurin ke posisi yang awal sampai 1080. Ketengahin, klik kurva. Pilih kurva yang nomor 3. Tarik atur aja kayak gini. Terus pilih yang awal. Tambahin keyframe di awal di detik 10.06. Di detik 10.27 kita geser ke bawah. Terus di detik 13.20 kita geser ke atas. Di detik 14.04 kita geser ke tengah, ke posisi yang awal. Terus ketengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 3. Tarik atau aja kayak gini. Sini kita tambahin kurva yang nomor 2 yang di awal ini. Atur aja kayak gini. Kalau udah kita potong-potong aja fotonya, mulai di detik 10.27, klik yang ini. Kita potong-potong aja sampai di akhir fotonya. Kalau udah kita ke awal, di sini kita klik foto yang di detik 10.06. Ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin atau tiles di distorsi atau warp, aktifin mirror. Terus tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Tambahin keyframe di akhir di detik 10.27. Di awal di detik 10.06 kita ubah jadi 1.00. Ketengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 3. Kita tarik sedikit aja kayak gini. Terus tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut kita ubah jadi 90 derajat. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi min 90. Yang frekuensi kita ubah jadi 0.50.
Terus yang magnitude ini kita ubah jadi 0, tambahin ke from di akhir. Di awal kita ubah jadi 90. Ketengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 3. Biarin aja kayak gini. Terus tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Setelah itu tambahin efek cermin di distorsi atau warp. Tambahin keyframe di detik 10.27. Yang di awal di detik 10.06 kita ubah jadi 0. Tengahin, klik kurva, pilih kurva nomor 3. Tarik atau aja kayak gini. Kalau udah kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto yang berikutnya. Kita tempel di semua foto yang berikutnya. Klik fotonya ke efek. Klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Terus kita klik efek cermin. Yang di awal ini kita ubah jadi 100. 100%. Terus yang di akhir kita ubah jadi 0%. Tengahin, klik kurva. Pilih kurva yang nomor 3. Tarik atur aja kayak gini. Terus kita tempel efek yang kita salin tadi di detik 11.09. Setelah itu kita tempel di detik 11.21. Di detik 11.13 jangan ditempel dulu. Kita tempel di detik 11.21. Terus di detik 12.05. Kita kelang satu foto. Kita langkain satu foto. Di detik 12.27 kita tempel. Sama di detik 13.12. Kalau udah kita klik foto yang di detik 10.27 ke efek, kita salin efeknya. Terus kita tempel di foto yang belum kita tambahin efek di awal tadi. Di foto yang kita langkahin di detik 11.13. Di detik 11.27. Di detik 12.20. Terus di detik 13.08 dan di detik 13.20. Kalau dari detik 14.04 kita tambahin foto lagi. Kita pangkas sampai detik 16.03, klik yang ini. Kita klik aja fotonya ke move and transform. Terus pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal. Di detik 14.17 kita zoom aja sampai 1400-an. Terus tambahin keyframe di detik 15.26. Di sini kita zoom sedikit lagi sampai 1600-an. Dan di detik 16.03 kita mundurin lagi sampai 1080. Ketengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 4. Terus yang di awal ini juga kita tambahin kurva yang nomor 4. Setelah itu pilih yang nomor 2, yang rotasi. Tambahin keyframe di detik 14.25. Sama di detik 14.17. Yang di detik 14.25 ini kita ubah jadi min 8. Terus di detik 15.07 kita ubah jadi 8 derajat. Di detik 15.12 kita ubah jadi min 8. Di detik 15.19 juga kita ubah jadi 8. Terus di detik 15.26 kita ubah jadi min 8. Dan di detik 16.03 kita ubah jadi 0.
Setelah itu kita tambahin kurva pilihan nomor 4. Kita salin kurvanya, klik titik 3 ini, pilih salin kurva. Kita geser aja, terus klik titik 3 ini, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Setelah itu pilih yang awal. Tambahan keyframe di detik 14.17. Di awal di detik 14.04. Terus di bit berikutnya juga kita tambahin keyframe. Setelah itu di detik 14.11 di tengah-tengah sini, kita geser aja ke kanan atas. Kayak gini. Dan di tengah-tengah sini juga di detik 14.21 kita geser ke kiri atas. Di tengah-tengah sini di detik 15.01 kita geser ke kanan atas. Terus di detik 15.10, 15.09 kita geser. Kita geser ke kiri atas. 15.15 kita geser ke kanan atas. Di detik 15.23 kita geser ke kiri atas. Dan di detik 15.29 ini kita geser ke atas. Kayak gini. Terus di detik 16.03 ini gak usah di. Kalau udah ke awal, di sini kita klik kurva, pilih kurva yang nomor 3. Tarik atur aja kayak gini, terus klik yang ini. Pilih kurva yang nomor 2. Tarik atur aja kayak gini. Klik lagi yang ini. Pilih kurva yang nomor 3. Klik lagi, pilih kurva yang nomor 2. Kita atur aja sampai ke yang akhir. Kalau udah kita ke efek, klik tambahkan efek. Tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut kita ubah jadi 180 derajat. Dan di yang frekuensi ini kita ubah jadi 0,50. Terus yang magnitude kita ubah jadi 45. Setelah itu kita tambahin efek ayun. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,80. Terus yang sudut 1 kita ubah jadi -3,0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 3,0. Kalau udah kita tambahin efek buram gerak. Terus di detik 16.03 ini kita tambahin foto lagi. Kita pangkas sampai 18.02, klik yang ini. Nah, di sini caranya sama aja kayak foto yang tadi, kayak foto yang ini. Kita atur aja. Tambahin keyframe di awal. Di detik 16.17 kita zoom sampai 1500-an. Di detik 17.18 kita zoom sampai 1800. Dan di detik 18.02 kita ubah jadi 1080. Ke tengahin, klik kurva, pilih kurva nomor 4. Sini juga kita tambahin kurva nomor 4. Terus pilih yang nomor 2. Tambahin keyframe di awal. Di detik 16.17 kita ubah jadi -8. Di bit berikutnya kita ubah jadi 8. Di bit berikutnya kita ubah lagi jadi -8. Terus di sini kita ubah jadi 8. Di bit berikutnya kita ubah jadi -8.
dan di akhir kita ubah jadi 0. Ketengahin, klik kurva. Klik titik 3 ini, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Setelah itu pilih yang awal. Tambahin keyframe di awal, sama di bit yang berikutnya. Terus di tengah-tengah sini, di detik 16:10 kita geser ke kanan atas. Caranya sama aja kayak yang tadi. Di sini, di detik 16:21 kita geser ke kiri atas. Terus di detik 17:25 kita geser ke atas. Setelah itu ke awal, kita tambahin kurva nomor 3. Klik yang ini, kita tambahin kurva nomor 2. Klik lagi, tambahin kurva nomor 3. Kalau udah, kita klik foto yang ini. Ke efek, kita salin aja efeknya. Terus kita tempel di foto yang berikutnya. Kalau udah kita ke awal, di detik 10:06 ini kita tambahin bentuk yang persegi. Terus kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih isi area komposisi. Terus pangkas sampai detik 10:21, klik yang ini. Ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek salin latar belakang atau copy background di lainnya. Terus tambahin efek ubin, aktifin mirror, terus tambahin efek buram zoom di blur. Yang kekuatan kita tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0. Ketengahin, klik kurva, pilih kurva yang nomor 3. Tarik. Atur aja kayak gini. Setelah itu tambahin efek turbulent display di distorsi atau warp. Pilih pengaturan standar. Yang offset kita ubah jadi 64. Terus yang kekuatan tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0. Ketengahin, klik kurva, kita tarik sedikit aja. Atur aja kayak gini. Terus yang evolution kita ubah jadi 4,62. Yang arah kita ubah jadi XY. Yang skala kita ubah jadi 0,50. Tambahan keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 1,60. Terus kita scroll lagi, yang octave ini kita ubah jadi 1. Kalau udah kita salin aja, klik yang ini, pilih salin satu layer. Terus kita tempel. Di detik 14:04 klik yang ini, pilih tempel satu layer. Kita pangkas di detik 14:17, klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Terus kita tempel juga di detik 16:03. Kalau udah di detik 18:02 ini kita tambahin bentuk lagi yang persegi. Kita fullin. Pangkas sampai detik 18:20. Klik yang ini. Terus ke color and fill, pilih yang warna putih. Ke blending and opacity, tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 0. Oke, kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, klik export. Terus kita lihat hasilnya. We'll be right back.
terus kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.